Orang jadi muriding tuh tinggali. Jir, kawan. Muriding dia nya. Masih baru, masih pes. Jalangkung. Aduh kieu. Ciga nama ya euy. Nya. Anjir, tuh tinggali ya dagang kelinci yang dimakan oleh biawak. Kalau ular enggak seperti ini. Biasanya ini biawak nih. Ini kawan tuh. Si pejarkeun. Bisa pejarkan dia, pejarkan mana editannya? Ya, iya. Wadah anjir. Like mamba bro. Nanan. Supa. Supa atau suung? Supa suung. Suung ah, supa. Supa iya. Singsok. Hati-hati. Mana? Ini. Ini. Cok, supanya. Anu situ, oi. Ya, sana tuh main pula. Nah, ini teman-teman kita akan mencoba ngatak di wilayah yang banyak ularnya ya, seperti kemarin. Karena di sini teritori dari reptil. Tuh, lihat ini. Ada tanda-tandanya ya. Ini kelinci yang dimakan oleh biawak. Kalau ular nggak seperti ini, biasanya ini biawak nih. Tuh. Tuh. Biawak. Ini antara iya mah kanjing euy. Coba anjing ini dia mau. Sencap, aku are mau ku bayawak atau aku sero euy. Naik kelinci usaha. Namun, tapi ada hal penting ya yang harus saya sampaikan nih. Ini. Nah, ini jangan salah, tanaman liar seperti ini kawan tuh. Ini adalah patikan kebo atau di mana? Nanangkaan ya, kalau di sini disebutnya nanangkaan. Khasiat dari patikan kebo atau nanangkaan ini, getahnya ya, bisa untuk menangkal racun dari ular ya. Ini, nah ini seperti ini, bisa untuk mengurangi dari gigitan ular atau reptil lainnya juga ya. Karena si patikan kebo ini memiliki kandungan yang berkhasiat untuk tubuh kita, selain mencegah pembengkakan oleh gigitan ular atau reptil, si daun nanangkaan ini banyak khasiatnya teman. Untuk nanya, untuk nanwe itu kala obat kuat bisa. Nah ini nanangkaan ini bisa dijadikan obat kuat atau stamina ya, stamina untuk laki-laki. Terus bisa membunuh bakteri, apalagi sekarang lagi musim virus ya teman-teman. Jadi si daunnya ini bisa dijadikan minuman herbal atau obat herbal ya, karena dapat membunuh racun dan virus dalam tubuh kita. Ini kumanya rasananya getahnya digodok bisa, di seduh oleh air panas langsung bisa ya. Nah cuman kalau teman-teman mau menggunakan daun nanangkaan ini harus memakai sarung tangan karena ini agak sedikit gatal ya. Tuh. Daun nanangkaan ini bisa untuk stamina, terus menghilangkan bengkak dari gigitan ular atau reptil, terus membunuh bakteri dan virus. Terus untuk kanker juga bisa. Terus nantinya, dolobai teh khasiatna teh. Nya lobanya punya. Nah ini Mang Epul ini salah satu pakar obat herbal nih. Kebetulan sekali tuh saya juga dikasih tahu. Kalau dimakan langsung ini berbahaya juga karena tuh katanya itu iya nak ya. Bulu-bulu nak. Nah ini karena ada bulu-bulunya yang gatal ya. Kita coba. Kumara
sana. Itu tuh. Rasa. Ayo ya rasaan cuman. Cing coba getah nanya. Misalkan kena gigitan bisa langsung dioleskan langsung ke daerah yang digigit ya. Ini bagus coy. Air keset. Lalab euy. Lalab. Cuman rada atul euy. Atul kan itu korek asli. Oh, lihat nih pohonnya udah ratusan tahun coy. Mana? Ini cara kumpul. Cari. Orang. Oh. Kali. Mana? Iya. Udah habis. Kenali. Wah, ini. Mana, Man? Tuh. Jadi kita nyasar ke tempat pemakaman yang ini udah lama, ini udah ratusan tahun ini. Tuh. Oh, nunggu di sini serem yuk. Nah tuh sama Mang Epul, eh. Epul, mantul kio nya, cihue, cir. Ush, guha, eh. Guha tuh, nah ini guha. Kah di explore, temu baterai soalnya. Nah teman-teman, kita istirahat di sini ya. Sambil menunggu pulang kita lihat-lihat yang di sini. Nah di atas seperti ada lubang-lubang raksasa, itu sepertinya bekas biawak atau reptil lainnya. Ada pohon besar lumayan. Ini di tengah-tengah tengah-tengah kebun awi atau kebun bambu. Ada pohon besar seperti ini, tinggi coy, jangkung. Kita akan lihat seperti apa pohonnya. Mantap jangkung. Coba. Naon, A? Naon? Tinggali. Orang jadi muriding tuh tinggali. Anjir. Naon? Muriding dia nya. Anjir. Wah coy. Nah ini sepertinya tuh, ini masih baru ya, kayak seperti malam tadi nih. Masih baru, masih fresh. Jelangkung. Aduh kia, ciga nama ya eh. Mencari nginpo nih pasti. Ini masih fresh. Tuh daun nauge masih, masih segernya. Tanya nomor A. Hah? Kayaknya nomor. Mah mencari info eh. Biasa 007 nih. Buset tuh. Anjar kene. Eroku. Ya. Anjir. Tuh tinggal ieu dah ge. Ya. Wih, anjir. Gila euy. Ah coy. Jadi di tempat seperti ini jangan dijadikan ajang untuk mencari sesuatu hal yang di luar nalar kita ya. Kalau misalkan main-main lah. Jangan seperti ini nih. Ini merusak citra ini. Lembur kuring. Tapi rokoknya lebar euy. Kade paur euy ya. Hah? Kade paur. Lebar euy. Kumaha tuh? Tuh, alus kene ieu mah. Alus kene? Bawain alusna hungkul mah teh mantap kan. Bau anjir. Sengit kinya. Sengit teh. Sengit, sengit minyak ya. Tuh, dadaunan cigana mah ieu bekas malam nih. Malam teh malam naonnya? Malam teh kamari teh? Malam Jumat ini teh nya. Eh tadi teh nya. Malam Jumat. Rokok we. Kita buang aja ya. Oke. Kita buang aja lah. Daripada dipakai yang ginian. Wah, woi.
angker ima tuh oh, jangkung biu. Ta paling digen weh. Paling digen weh. Eh, kita buang saja ya. Selamat tinggal coy. Arai coy. Nama? Arai itu. Kalau di situ lah, di situ lah. Guys. Arai. Sepertinya kita mendapatkan sesuatu nih, teman-teman. Aku robah sekali kena. Ya, Arai. Arai nama? Pucuk ya, siga hejo tadi mah. Mana? Tuh. Mana? Tuh. Alah, anjir kela. Banyak mencokot. Kela sini ya. Iya. Orang mau ini kawan tuh. Si pejarkeun. Bisi pejarkeun ieu, pejarkeun mana editannya? Iya, iya. Badag anjir. Black Mamba, bro. Black Mamba. Black Mamba ini, coy. Aipul, pantau, ah. Lompatnya ke mana bisa lompat? Alah, benang? Angin. Ke mana? Ke mana apa? Tayang? Anjir, bala ini. Ada air lagi punya? Jar, kukurusukan, oi. Penasaran dong yang curi. Oh, ada ya. Cuk. Ih. Kelapa anjir. Kelapa. Semanggarnya. Semanggarnya. Tu enjangin wajib. Eksekusi wae. Oh, bedog nih. Kurang bawa wae atunya. Bawa wae lebah. Lumayan sumpat oge nya. Lain sumpat. Coba ieu. Tuh. Parang murad. Oh, lebah. Bawa. Imal endang malingnya. Kayak di dinya di kurak. Kamu ke jalan dia. Balik tinggal ringkit oi. Enggak. Gitu. Cai. Di mana kok? Guys. Tah panggung gitu. Lumayan. Ayo.